Oh putriku, kenapa kau kering? Wai, hari ini skri menangis. Kamu nanya dia nih. Dia bisa tanya dia. Kamu nanya katanya. Itu kri nangis. Hah? Siapa itu tadi? SMS. Gak tahu. Dia bilang aku cinta padamu. Sama aku. Iya, mamu ya sama mama tidak dong. Aduh, saya mau wawancara nih sama anak saya lagi menangis ini. Tas gurun. Kenapa kamu menangis? Kenapa? Pulang sekolah kau menangis. Ada apa ini? Ceritakan pada papa. Loh, mama ada di sini dari tadi jemput kau, kau menangis. Kenapa menangis? Ini penonton menangis, kri. Tahu kri? Tasya is crying. Kri menangis, kalau kri yang menangis. Kri, ay. Kalau lagu sing, singing menyanyi. Ya crying ini berarti menangis. Nangis, kri. Crying menangis, betul? Nah, apa kan sakitnya enggak seberapa, paling malunya ini karena udah terlanjur nangis jadi dilanjutin nangis ini. Emang kenapa sih? Kamu nanya kan ini begitu tadi. Coba. Ya, kenapa ini sayang? Ceritakan padaku. Kali aja sakitnya akan bertambah sakit. Anak papa kenapa sih? Udah minum. Mama tuh tadinya lihat kamu nangis jadi mau beli air kelapa nggak jadi, udah bawa duit tapi disuntik. Itu gue sih kiko. Siap. Siap. Kata pade tadinya Tasya nggak nangis. Terus? Terus lihat teman-teman pada nangis, ikut nangis harusnya. Kamu bagaimana sih kalau lihat temennya nangis jangan ikut menangis? Ya, nangis. Berarti nangis beneran ini? Alah, aja. Anak papa, minum. Minum sayang. Nanti tak kasih duit 5.000, tenang aja. Kurang. Udah kurang bagaimana begitu? Belum diterima sudah bilang kurang. Nangis lo ya. Tenang ini nangisnya kita ini ya. Kita lakukan perekaman, kalau lebih dari setengah jam nanti dikasih duit 50.000. Tapi kamu nangis beneran tas. Matanya merah ya. Ini jadi beli air kelapa apa enggak nih? Iya, cepetan. Mama juga lama sih ya kalau kerja. Ya ini. Lama nih jalan-jalan anak nangis nih, udah berapa minggu. Ini baru menangis ini. Kasih tisu ya. Lima. Astagfirullahaladzim. Lima beruntung. Yang benar. Habisin enggak? Mau kan. Diminum semua ya. Mama beli 5. Beli yang agak mudahan aja, jangan kemarin kan tua tuh. Oh, buat masakan emang dibuka itu. Oh, ini bau gorengan. Ya, saya bawa masakan sudah sedap. Tasya, senyumlah. Ah ya, jadi udah nggak nangis nih? Nah, jadi udah biar papanya. Ma. Udah kagak nangis ini, gila dideketin papanya sudah. Masih. Oh masih menangis ini. Papa kesini dulu saya, kelihatan mau ternyata ya. Tuh iya, paling ganteng udah nggak kelihatan. Sayang, anak papa menangis. Pulang sekolah menangis. Oke, kita wawancara dulu ini belum jujur soalnya. Kamu kenapa menangis? Hah? Ditanya nih yang jujur malah ketawa begitu. Ya ngerti ya. Lo kurang ngerti. Emang ada kejadian apa di sekolah sampai kau menangis? Kamu nanya katanya. Aduh.
Sini sayang, udah sini. Mana yang sakit, mana sih? Kasih tahu papa mana yang sakit. Kiri. Kiri mana? Ini. Coba lihat. Mana? Anu suntik apa katanya emang? Ya pasti dikasih tahu. Gimana sih kok main suntik aja gurunya? Ini guru yang nyuntik apa bukan? Guru. Utuh. Aduh, iya. Kelalen. Dioksida. Mana ini? Itu nyuntik apa guru apa? Ambulan mikir anak. Ambulan yang nyuntik. Waduh. Ambulannya ada berapa? Ici. Satu. Ada rodanya enggak? Ora. Kayak di film sayang. Itu. Yang di film apa itu? Mars and the Bear kan ambulannya enggak ada roda. Jadi kalau jalan didorong sama serigala dua. Ora. Ambulannya kayang. Hah? Kayang. Kayang apa? Hah? Nah, udah sembuh nih. Udah agak nice nih. Sini. Sini Bapak lihat. Oke, sambil dia menangis, saya akan menyanyikan lagu kesukaan saya ini ya, namanya Bendungan Karet ya. Dengerin lagunya ya, penonton ya. Anaknya menangis habis disuntik katanya. Tadi awalnya enggak menangis, tapi setelah lihat teman-temannya menangis, dia ikut kompak ikut menangis katanya. Ya tadi mama cerita begitu, kok suruh tanya sama mama? Mama cerita begitu tadi. Tadi mama bilang begini. Kata Pak Ade, Tasya tadi enggak nangis, tapi lihat teman-temannya menangis, dia ikut menangis kompak. Dan terus bagaimana menangisnya? Ceritakan dong. Hah? Terus. Berarti kamu udah menangis duluan. Orang. Sebelum disuntik udah menangis duluan. Setelah disuntik baru nangis. Ya berarti kamu ikut-ikut yang menangis berarti gitu. Lara apa lah? Enggak ada yang sakit. Digigit harimau. Mana ada digigit harimau? Wong kok dicakar kucing itu enggak masih sakitan dicakar kucing. Masa disuntik doang bilang dicakar harimau? Mana sih? Gigit harimau. Mana ada harimau gigit? Harimau enggak pernah gigit. Kagak. Dia itu nyakar doang. Soalnya harimaunya rompong. Gitu. Ih, keteke ada rambutnya. Itu udah tuh hitam. Nih. Hah? Keteke papa renana lah. Ada ding dikit. Ya orang naik papa orang kayak naik mama ah. Kamu nanya gitu kan. Udah sembuh. Kajian YouTube tuh mama. Kau bilang sama mama. Lah, beli papa duit. Hah? Emang kau lihat papa udah ambil duit ah? Kapan? Mimpi lagi. Keringetan kamu Tas? Weh, gak apa-apa. Anak bapak yang paling cantik, paling muda. Hah? Sekarun. Tas. Jawab dia. Di sini duduk yang mana dong? Udah enak kan lah. Jadi di sekolah ada acara disuntik. Mungkin tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu jadi anak kepada masuk semua. Akhirnya disuntik. Ada yang kabur enggak, Tas? Enggak ada yang kabur. Udah kurung berarti ya, weh. Wah. Bukannya gue. Berarti kamu nungguin mama lama? Alhamdulillah. Berarti nangis dulu di sana dong. Tapi juga udah nangis sekolah mulai tanela. Oh nangisnya mulai nela? Di depan rumah begitu? Oh nanti aku nangkon
Nela juga nangis. Nela kagak nangis kok di situ nangis, bagaimana cerita? Terus kok di video orang-orang? Kasian. Kasian. Nanti bilang saja gini, kasian. Nanti kalau dia tanya, aduh kasian. Kasian. Tas gurun disuntik menangis. Ih, jorok. Ingus pakai corok, akhirnya didengkul kamu sendiri tuh, akhirnya tuh. Nih aku lapin sekalian tuh kan, udah kayak lem jadinya tuh. Anak papa menangis. Itu dikirim mesin banyak sekali. Dia datang lagi dua lagi. Hah? Cerewong nerima servis. Apa nih? Papa. Eh, kena kelapa di papa sih. Ya sabar tas. Ini itu kelapa dikupas dulu biasanya. Kecuali kau yang mau kupas sendiri. Oke penonton, kita menunggu mama sampai sini. Mama lagi beli kelapa. Ya. Yaudah biar aku yang susul. Ya, susul. Silakan kamu berpidato sendiri kalau perlu sampai menangis. Ini aku cuci sini. Oke. Nah. Sembuh tas. Nah itu udah sembuh, udah semangat. Tas kerun menangis matanya sampai merah karena di sekolahan disuntik. Teng 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 te
Ku coba melupakan segalanya. Pak. Ya. Sate ini. Apa ini? Kue ini. Speaker ini. Hah? Speaker. Kau tak boleh.
ini juga tuh bisa. Penggorokan tidak cocok baca semuanya. Bagaimanakah caranya? Pas kamu pengen lihat papa lagi nyerit gak, Tas? Duitnya katamu 744 nanti di berangkas. Terus percapai ketangkap? Enggak ditangkap, jadinya dia menikah sama yang itu, yang cewek. Oh, ditangkap berarti? Iya, cewek itu. Jadi cewek itu sebelum mata-mata itu. Karena aku udah bilang kalau dia main pasti film mata-mata itu. Yang mulia sedang membangun kikirin kerajaan. Kikirin, aku tahu. Hebat kan? Tidak, ini tidak hebat. Ini buruk sekali. Oh, cukup sudah. Berhenti, masyarakat begini batang. Berhenti. Patrick raja. Lihat saja dia. Bagaimana bisa gumpalan darah muda ini jadi raja? Kau, apa kau secara jujur bisa percaya kalau pintar lo tidak berakal ini jadi raja dari sesuatu? Raja orang-orang yang tidak waras mungkin. Ya mungkin ada benarnya. Ya, ya. Jenazah anaknya ASF diautopsi di RS Bayangkara Medan, Sumatera Utara.
bisa. Kalau pada malam itu doang. Kalau itu nggak ada. Kalau kejadian kejadian ini yang baku itu, yang tempatnya di Tika lah ada di pertigaan. Tidak ada, aku dah situ. Ada jualan sekarang. Ya. Tuh dua tiga tidak ada. Tak siang je, gerah banget eh. Depan Najwa tidak ada, nama depan Najwa. Mendung kali tas jadi orang kalau je siangan gitu. Bukan, mau mendung kelihatan. Ibu-ibu di pos yang tengah dari kelapa tua semua. Tadi udah selesai pembatas yang suntik-suntik. Oh ya, kamu namanya kan awal jadi tetap di atas. Kamu pertama ya? Udah apa? Ini siapa di nah, kalau kayak gitu kamu harus pertama, jadi kan kalau naik lebih lama. Nungguin temen-temennya. coba kita buka. Bacaannya udah. Aku nggak dapat kelapa mak. Tambah kering aja. Miras. Oh, rumah itu belum jualan lah. Minta duit sama mama ya kalau kamu. Ini kok segolnya duh. Belum kena. Apa lakit? Lakit sakit. Oh aja. Udah, minta sama mama tuh. Tadi mama udah tak jelasin soalnya.